بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka. Dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umroh. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat. Sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu. Gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman. Gitu kan? Jadi ulama coba memberikan tingkatannya, orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu, yang dikenal dengan khala. Ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bi manzilatil khala itu saudarinya ibu, seperti posisinya ibu itu sendiri.